Alright guys, welcome back to my channel. Kita bakal mainin One Punch Man again. Kita bakal nyelesain quest-quest terbarunya. Kita langsung start aja ya nih. Kita langsung start. Aduh, hujan di sini lagi hujan. Semoga enggak masuk ke mic ya hujannya nih. Kita lihat dulu questnya apaan ini ya. Oh, kita langsung ke sini nih, ke Base Spectacle Worker. Semua orang telah berkumpul. Kami mengumpulkan kalian semua untuk menyinkronkan hasil tahap rencana operasi gabungan. Oh ya, gua udah nyentuh level 14 ya, jadi quest utamanya udah kebuka gitu. Di rapat strategi yang baru saja selesai, aku telah melaporkan laporan operasi kalian. Oke, langsung aja ini ya. Patut diakui, kalian semua mendapatkan. Kita semua luar biasa. Lambang di dadaku mewakili perasaanku saat ini. Santai saja menyelesaikannya. Ada kenaikan pangkat dan gaji. Kita memang hebat. Terus berjuang, kami juga akan mendampingimu. Oke, kita ke operasi gabungan mungkin. Ini modul operasi gabungan ya. Oke. Semoga ini questnya lancar nih. Semoga tidak ada yang terkendali. Kita kemana ini? Kita menuju berbicara dengan Staff Hero Association di lokasi bencana. Kita ke lift lagi. Kita menuju. Belum ini. Berbicara dengan ke city center ya. Terminal pergerakan. Ke city A. City center, kita langsung naik mobil. Nyedit. Abandon. Sewer bagian hulu terhubung ke city A. Abandon. Sewer bagian hilir terhubung ke City Z. Ternyata belum operasi gabungan bro ini. Ke City A dulu. Kita menuju berbicara dengan Hero Association ya ini. Semoga tidak ada terkendala maksudnya, sorry. Semoga lancar-lancar ya ini. Syukurlah kalian sudah datang katanya. Serangan terhadap rumah sakit. Kami telah menahan monster. Sudah siap memasuki pertempuran. Udah langsung aja kita bertempur dengan di rumah sakit ya, di hospital. Kita menggunakan, bentar ya. Kita cek dulu. Kita menggunakan aku ini aja lah gua. Ininya kita ganti sama bergabung dengan tim Lily. Oke. Terus tambah bergabung dengan tim. Terus ini kita tukar sama Lily. Kita pakai Lightning Monk, Genos, Alice Blizzard, dan Lily. Langsung saja. Atur hidangannya tadi udah. Kayaknya udah habis kemarin. Jadi kita langsung aja masuk ke sini. Lagu Hydrid. Apa tadi?
Ini hero-nya ya. Kita menghindar. Kita hindari. Gimana ya? Menghindar. Hero-nya gede banget ya. Kita hindar, menghindar, lari. Kayaknya dia harus pengen mengeluarkan kepalanya, nggak kelihatan nih bos. Awas. Wah, kena juga kita bro. Tenang, kita punya banyak hero ya, dan level kita juga ngeri bos nih. Lari. Gak gerak gua nih. Kena stun ya. Duh, kena stun gua. Gak gerak. Ya, tinggal 7 lagi nih bosnya, darahnya kita kena stun nggak ya? Nggak aman ya, tinggal dikit lagi bosnya nih. Lari dulu biar nggak kena. Kita sentar lagi ada ulti bosnya, mau ulti nih bosnya, bisa ulti juga nggak? Kita stun dulu. Kita stun, kita ulti. Kita lihat bagaimana. Kita ulti. Mati kau. Belum sih. Belum. Nah ini udah sedikit lagi nih. Nah, tekan aja lah nih. Oke, bosnya meninggoy. Justice Enforcement. Oke. Kita cek dulu apa yang terjadi. Kita kemenangan yang indah, pertempuran cepat dan menentukan. Oke, kita langsung aja ya, ke lewati saja. Next, kita dapat ini, terus kita apa nih, mana kita, ruangan biografi, kita back lagi ini, terminal pergerakan, kita ke Association Headquarter, kita naik mobil lagi. Kita cek dulu. Oke, okay. Kayaknya gue cukupin dulu nih, batas 10 menit ya nih. Setelah ini kita selesaikan operasi gabungan keempat. Oke, okay, nanti gue record lagi ini, gue apa, berhentiin dulu ya. Thank you yang udah nonton ya, thank you. Tanggung dikit lagi bro.
Oke, bye-bye.